Dan income lah. Sebagai informasi aja, VOCI ini sekarang sudah masuk tahun keempat. Members kita juga sudah lumayan banyak, sudah ada sekitar 100 yang register. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bertambah terus, makin solid, makin dekat sama rekan-rekan media dan jurnalis, jadi brand yang bisa jadi benchmarknya motor gede di Indonesia dan benchmarknya satu prestigious brand di industri.
Mas Dim, selaku yang punya Brutale juga tapi 1090, gue pengen tahu alasan kenapa orang harus beli Brutale yang baru. Well, Brutale itu tetap Brutale ya. Brutal. Jadi ini adalah kesekian generasi dari pertama kali Brutale yang tahun 2000 seri Oro. Yep. Ini adalah sebuah evolusi dan ya Gusta bilang bahwa ini adalah Brutale yang terbaik pada saat ini. Yang terbaik. Jadi memang semuanya di spesifikasinya, performancenya semuanya tetap Brutale dengan punya 4 apa Euro 4. Euro 4. Biasanya kalau Euro 4 powernya turun segala macam, tapi ini torsinya lebih tinggi, semuanya lebih bagus, desainnya senempi Agusta, space of art. Jadi tetap biar gimana pun juga lu harus beli Brutale, lu harus punya. Because MV is motorcycle art ya. Eh? Yes, precisely. Okay. Mas Boya, sebagai orang yang pernah pakai Brutale, MV Agusta Brutale, menurut lu Brutale yang baru ini kayak gimana nih? Wajib beli nggak? Ya, kalau wajib punya duit sih pasti beli. Terus? Kalau dari segi model, gue lihat ini lebih keren daripada yang sebelumnya. Lebih keren. Jadi, gue ngomongnya kayak over tau. Kalau misalkan diizinkan untuk test ride, sama J punya Mavro? Oh tidak. Usah. Asal itu diganti tidak apa-apa. Oh. Ya. Berarti nggak nambah ya? Jadi tukar gitu ya? Oh, okay. Kalau tidak boleh. Tapi overall dia yang lebih keren. Overall keren. Lebih keren dari segi model. Satu alasan kenapa orang harus beli Brutale 800 yang 2017? Nggak kelihatan kayak fiksial. Itu pertama modelnya keren. Kedua, kalau orang udah pernah merasakan MV Agusta, it's the best bike in the world. Asik. Oke. Okay. Jadi di sini lagi ada teman-teman media juga. Ada Mas IWB. Dan di sini ada Jody juga, ada Mbak Sakar. Nih, Mbak. Kenapa orang harus beli Brutale 800 yang baru? Pertama, karena kalau beli Brutale lewat saya, gue dapat komisi. Ya, terus? Kedua, ya, ini motor terinspirasi dengan makhluk gaib. Iya. Oh, bolong. Oh, ininya bolong. Nah, terus? Ketiga, buat mereka yang merupakan jomblo akut, minimal punya harapan lebih cerah untuk dapetin cewek kalau naik motor ini. Naik motor ini, karena harganya? Harganya 530 juta. Oke, okay. dapat Velfire second ya Mbah ya? Iya. Oke, okay. Jadi itu alasannya kenapa harus beli Brutale yang baru, oke? Okay? How many more days till I'm ready? Make plans.